kasih, Pak. Dari Bukit sampai mau ke Parangan ini ada keluhan atau apa namanya? Turun. Biasanya memang daerah sini Derawan ini arus kuat. Oh, lagi arus kuat. Ini mau lewati tengah arus jadi butuh. Seharusnya sebaiknya tambah ya. Melawan arus, Pak. Melawan arus. Karena kita nanti kalau kita balik lagi ke dari arah menuju ke Balikpapan, kalau ikut arus dia akan tinggi ya. Iya. Ya. Nanti kalau kita dorong kalau ya, dorong. Jadi alhamdulillah enggak ada kendala ya. Aman. Mesin enggak ada masalah. Aman. Ini saya lihat apa namanya di mesin cukup bersih. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan. Amin. Gitu. Ya. Karena itu kuncinya apa namanya? Ya anggap aja ini kapal milik sendiri lah gitu. Iya. Ya. Terawat. Apa namanya? Kelihatannya juga kapal ini jadi favorit kan. Ya udah kita ikut senang kalau nggak ada masalah. Mudah-mudahan sampai Larakan aman lancar. Amin. Rabbal alamin. Kemarin saya sempat minum antimo masalahnya. Alhamdulillah sekarang lagi enggak musim apa. Iya, gitu. Apa? Mantap. Ini enggak ada itu ya. Tidak ada apa-apa. Gitu ya. Terima.
Pak, tadi dari mana aja, Pak? Dari dek bawah mesin. Gimana kondisi di sana? Kontrol. Luar biasa panasnya. Panas. Tapi kerapiannya lebih mantap. Semoga dia pertahankan. Sekarang lapar atau? Sekarang lapar atau haus? Lemes pasti. Lemes pasti. Kalau Mbak Siva gimana? Ya aman. Aman apanya dulu nih? Aman karena barang, Pak. Aman sama Pak Hendra. Oke. Oh yaudah ya, saya pergi dulu kalau gitu ya. Jangan masih tutup. Bukan cuma dia beli kopi dan teh. Wow. Dari abang. Tadi ya di KM Eskuntar. Rutenya kita dari sini, guys. Wow. Belok kiri ya? Kiri. Pertigaan kiri. Oh no. Maksud emang apa? Pengkolan apa? Tapi kalau udah ada ini, peta-peta itu manual udah ini ya? Masih pakai tadi? Masih pakai. Buat posisi satu jamnya tuh setiap per jamnya kan? Kita plot kan. Bagus tuh. Oke lah, kapas. Oh no. Selanjutnya, thank you, healthy and
yet.